Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Miss Bara TV. Akhirnya kita dah masuk bulan April, sikit hari lagi dah nak berpuasa. Kejap je kan masa berlalu dan ramai sebenarnya artis Malaysia yang berkahwin sepanjang bulan Mac tahun ini. Jadi video kali ini Miss Bara nak senaraikan perkahwinan artis Malaysia sepanjang bulan Mac 2021. Kalau ada info kurang tepat atau nama artis Malaysia yang tertinggal, korang boleh komen di bawah. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe YouTube channel Miss Bara TV untuk lebih banyak video menarik tentang artis Malaysia pada masa akan datang. Penari dan pelakon Alam Wakaka atau nama sebenarnya Haslam Abdul Rahman telah selamat melangsungkan pernikahan dengan pilihan hatinya Nurul Alisha Najwa Hazman pada 7 Mac 2021. Upacara akad nikah pasangan ini dilakukan dalam satu majlis ringkas di Pejabat Agama Segamat Johor mengikut SOP yang ditetapkan. Difahamkan ketika itu Alam Wakaka berusia 35 tahun manakala isterinya berusia 20 tahun. Sebelum ini mereka telah bertunang sekitar Ogos 2020. Pada 11 Mac 2021, penyanyi Ashira Aziz dan Bad dari kumpulan Indigo selamat menjadi pasangan suami isteri sekitar jam 2.45 petang. Pasangan ini dinikahkan oleh bapa Ashira sendiri dalam satu majlis ringkas di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin yang hanya dihadiri oleh sebahagian keluarga dari kedua-dua belah pihak. Ashira Aziz menerima sebentuk cincin sebagai mas kahwin. Mereka mula rapat ketika sama-sama menjadi peserta Gegar Vaganza musim ke-7. Ini adalah perkahwinan kedua buat masing-masing. Hasil perkahwinan pertama, Ashira dikurniakan seorang anak manakala Bad mempunyai dua orang anak. Sharifah Nur Ashira Syed Abdul Aziz dilahirkan pada 28 Oktober 1984 dan tahun ini memasuki usia 37 tahun manakala Bad Indigo memasuki usia 46 tahun pada tahun ini. Dengan sekali lafaz, pelakon Ristina dan Isa Khan sah menjadi pasangan suami isteri pada 12 Mac 2021. Pasangan ini dinikahkan kira-kira pukul 10.40 pagi di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Difahamkan yang mereka mula berkenalan sewaktu sama-sama menjalani pengembaraan drama Bulan di Kota Langit yang disiarkan di RTM. Selepas 5 bulan berkenalan, pada 23 November 2019, Isa Khan telah melamar dan mengikat tali pertunangan dengan Ristina. Sekadar info, Nur Ristina Munim binti Zainal Ainul Ilyas dilahirkan pada 19 November 1989 dan tahun ini berusia 32 tahun. Manakala Isa Khan atau nama sebenarnya Muhammad Farah Aidit Ali Dad Khan dilahirkan pada 16 Julai 1993. Tahun ini dia memasuki usia 28 tahun. Isa Khan lebih muda 4 tahun dari Ristina. Engku Imran dan Nur Nabila sah menjadi suami isteri pada pagi 19 Mac 2021. Sekadar info, Nur Nabila sebelum ini telah berkahwin buat kali kedua dengan pelakon Syahnaz Ahmad namun bercerai pada 8 Julai 2020. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang anak lelaki iaitu Jebat Jaidin Ahmad. Engku Imran pula pernah berkahwin dengan pelakon Era Fazira sekitar 2007 namun bercerai pada 17 Februari 2014. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang anak perempuan Engku Alisha yang kini berusia 12 tahun. Engku Imran kemudiannya berkahwin dengan Laudia Cynthia Bella pada 8 September 2017. Namun pada Julai 2020, Laudia mengesahkan yang mereka telah bercerai. Nur Nabila dilahirkan pada 4 September 1984 memasuki usia 37 tahun pada tahun ini. Manakala Engku Imran pula memasuki usia 46 tahun pada tahun ini. Pada 19 Mac 2021, penyanyi Farah Wahidah sah menjadi isteri lelaki pilihan hatinya Zulkifli Alias di sebuah masjid di Taipin Perak kira-kira jam 10.40 pagi. Berita ini dikongsikan sendiri oleh Farah Wahidah melalui akaun Instagram miliknya. Menurut Farah Wahidah, dia mula berkenalan dengan Zulkifli di gelanggang badminton dan Zulkifli adalah duda yang mempunyai 3 orang anak. Farah Wahidah pula pernah berkahwin pada 16 Disember 2013 namun bercerai setahun yang lalu. Farah Wahidah dilahirkan pada 19 Mac 1985 memasuki usia 36 tahun pada tahun ini. Begitu juga suaminya berusia 36 tahun pada tahun ini. Penyanyi dan pelakon Elizabeth Tan berkahwin dengan lelaki pilihannya Sui Jim dalam satu majlis sederhana di Gombak pada 20 Mac 2021. Menurut Lizzie, dia tidak berniat untuk merahsiakan perkahwinan itu kerana menganggap perkahwinannya adalah satu hal yang begitu peribadi buat dirinya. Dia harap peminat dapat terima dan hormat keputusannya. Elizabeth Tan dilahirkan pada 18 November 1993 memasuki usia 28 tahun pada tahun ini.
Pasangan penyanyi popular berbakat besar sama padan Annie Zakri dan Syamel telah disatukan sebagai pasangan suami isteri pada 26 Mac 2021. Ernie dan Syamel dinikahkan oleh juru nikah Ustaz Zainal dengan berwalikan bapa Ernie, Zakri Ahmad di Masjid Puncak Alam Selangor. Sekadar info, Ernie Zakri dan Syamel mengikat tali pertunangan pada 15 Ogos 2020. Ernie Zakri dilahirkan pada 23 Jun 1992, bakal memasuki usia 29 tahun pada tahun ini. Syamel pula dilahirkan pada 26 November 1993, memasuki usia 28 tahun pada tahun ini. Dengan sekali lafaz, Neelofa sah menjadi isteri kepada Puyuris atau nama sebenarnya Muhammad Haris bin Muhammad Ismail kira-kira pukul 11.40 pagi pada 27 Mac 2021. Pasangan ini dinikahkan oleh adik Neelofa, Muhammad Akif Muhammad Noor, berwalikan bapa kandungnya yang diadakan secara tertutup di Hotel Grand Yard, Kuala Lumpur. Sekadar info, Neelofa dilahirkan pada 10 Februari 1989, memasuki usia 32 tahun pada tahun ini. Puyuris atau nama sebenarnya Muhammad Haris bin Muhammad Ismail dilahirkan pada 2 Mei 1995. Dia yang lebih muda 6 tahun dari Neelofa memasuki usia 26 tahun pada tahun ini. Jadi ini antara 8 perkahwinan artis Malaysia sepanjang bulan Mac 2021. Kalau ada info kurang tepat atau ada nama artis tertinggal, korang boleh komen di bawah. Apapun, selamat menjalani hidup suami isteri dan semoga perkahwinan mereka dilimpahi dengan kebahagiaan berpanjangan. Jadi apa komen korang?